Aduh guys, aku sampai merinding loh. Parah. Lihat saya sampai merinding gue. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama dengan aku, Lucy Astria Official. Terima kasih guys buat kalian yang sudah subscribe channel aku dan buat kalian yang belum subscribe dan pertama kali datang, jangan lupa guys untuk bantu supportnya dengan cara klik subscribe. Terima kasih guys. Oke guys, masih dengan konten-konten reaction dan kali ini masih dengan konten reaction yang super menjijik. Nah ini tuh guys ya, kutu dan ketombe terbanyak guys. Tuh guys, aku sampai merinding loh. Parah. Lihat saya sampai merinding gue. Lihatnya. What? Gila coy. Ketombenya banyak banget. Ini benar-benar real loh. Ini benar-benar real banget karena benar-benar dia apa posisinya pada nempel pada kulit banget guys. Ah ya ampun guys. Eh gila coy. Ini parah coy. Aduh. Krak-kraknya gitu. Tuh, susah loh. Ininya mau apa? Nyikisinnya gitu loh. Kalaupun mesti, karena mesti pelan-pelan, karena kan kulit kepala itu kan halus guys ya. Kadang digarut-garut aja bisa kayak apa ada goresan gitu. Bayangkan. Eh gila buset banyak banget. Ini real ya guys. Ini real banget. Beneran guys. Awak tahu deh. Ya. Ini mereka. Oh ya ampun guys. Ini parah coy. Sampai susah banget tau gak sih say. Coy. Ya. Si pelan-pelan. Soalnya apa takutnya kulit kepalanya leset gitu guys. Makanya aduh, kita ambil pelajaran dari sini guys, penting lebih apa lebih bersih lagi lah untuk kepala ya kan. Gila banget deh ini, kenapa sih si ceweknya kan banyak tuh sampo. Ih, aku antara gemas ya guys sama kalau aku yang nginiin. Oh enggak deh, gue langsung pingsan kali guys. Liatnya ngeri banget coy, jijik banget sampai muntah. Dia kayaknya lebih kayak fobia sama kayak gini ya kan Zambi. Gue mau mual guys, beneran guys, gue mau mual banget. Gue dari tadi nahan banget. Ini apa nyampe nih? Gila parah banget coy. Ini ampun parah. Parah banget. Apalagi kalau udah kayak gini kan misalnya kayak apa? Masih bersisa gitu. Loh.
Oke guys, jadi dari video tersebut ya, kita simpulkan, kita ambil pelajarannya bahwa alangkah baiknya kita selalu rutin cuci di kepala, cuci ya, kalau perlu pakai rinso, pakai sunlight guys, ya cuci bersih, hapuskan kotoran. Oke guys, ya benar guys, itu mesti dibersih ya, dibersih biar kutu-kutunya hilang seketika ya kan, dan ketombenya bisa tersingkir dari rambut indah kalian ya kan. Apalagi itu kayaknya cewek ya, cewek, aduh kan sayang banget dong kalau cewek nggak menjaga akan kebersihan ya kan guys, nanti dilihat si cowoknya kan, cowok itu kadang lihat penampilan dulu guys. Jampun cowok, kalau kita ngelamar kerja kan yang dilihat penampilan kita dulu gitu. Kebayangkan kalau misalnya ketombe kalian lagi kayak ngibas gini, jatuh deh di baju kalian, ngelihat aduh ya kan, gimana orang mau nerima ya kan. Oke guys, kalau kalian suka like and share, kalau gak suka ya udah skip aja videonya, dan tunggu guys untuk video-video aku selanjutnya. Buat kalian yang ingin request guys, jangan lupa untuk cantumkan link sumbernya guys ya. Baiklah guys, terima kasih dan sampai jumpa.